Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 8, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Arab. Bisa dibuka buku LKS halaman 4 bab pertama. Ya. Ini semester 2 bab pertama mengenai Ariyadotu, yaitu olahraga. Undur ila hadis surah, bisa dilihat ya, lihatlah pada gambar ini ya, bisa dilihat buku LKS gambarnya mengenai olahraga. Istami mendengarkan. Ariyadotu ya jalul jisma sihatun. Ariyadotu yaj'alul jisma sihatun. Artinya, olahraga membuat tubuh menjadi sehat. Al-abu krotal kodam kula usbu'i. Artinya, saya bermain sepak bola setiap minggu. Ahmad yusahidul musabaqah. Arya liyati fil madrasati. Artinya, Ahmad sedang menonton pertandingan-pertandingan olahraga di sekolah. Tadhabu ila maidani liusahida mubarota. Artinya, kamu pergi ke lapangan untuk melihat pertandingan. Nusahidu muyarota kurrotal kodam baina nadiyainil kabiroini. Kita menonton pertandingan sepak bola di antara dua klub besar. Ini mengenai pembacaan, nanti bisa diartikan. Lalu halaman LKS 5 kelanjutannya, ihfadzu hadhil mufradat, ya bisa dihafalkan mengenai mufradat. Ini sedikit yang saya tulis, karena bisa dilihat buku LKS-nya halaman 5. Yaitu ariyadotu olahraga. Al-Maidanu lapangan. Al-Kurotu bola. Kurotu yadi bola voli. Kurotu jalati bola basket. Kurotu kodam sepak bola. Al-Kaksu piala. Kurotu riasa. Kurotu riasa bulu tangkis. Asyabahatu renang. Kurotul maktabi tenis meja. Ini mufradatnya ya, dia pegang. Kelanjutannya yaitu tugas mencoba terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Yaitu terjemah hadil kalimat hilal lughatul Indonesia. Ini coba diartikan. Tadi yang atas sudah saya artikan, ini dicoba anak-anak mencoba diartikan. Nomor satu, ariyadotu yaj'alul jisma sihatan. Nomor dua, al-abu krotal kodam kula usbu'i. Ahmadu yusahidu musabiqotal riyadiyah fil madrasati. Nomor empat, tadhabu ila maidani asyidal mubarak. Nomor lima, nusahidu mubarakatul kurotal kodam bainas sadi bainil kabiro. Ini dicoba diartikan ya. Terima kasih anak-anak dan selamat bersemangat untuk belajar di rumah. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.